Baik, seluruh penonton dan seluruh pendengar di mana pun saja Anda berada, salam jumpa kembali bersama dua gerak acara Anda sore hari ini. Rekan-rekan Chandra dan juga Putih Pak Muda akan menemani Anda setelah manis. Di masa ini sudah pertama gerakan kita berlatar turnamen kompetisi sepak bola bergensi. 38 gerak Kadus Kampusan Lekok yang pertama di musim tahun 2023 mempertemukan dua gerak berada di rumah kesekasan PSP Pasir Ratu Desa Gaduh Kecamatan Curi Besutan Sarung Meregar Posekohan menghadapi Teguh Kesebelasan Saumera FC dari Kelurahan Medang Kecamatan Pengedalan Besutan Sarung Meregar di bawah ketiga Bapak Arwah Arab didamping Bapak Arwah Cimik dalam pertandingan sore hari ini. Iya, untuk segera memasuki arena pertandingan Rabli dan kawan-kawan. Kita lihat Bu Mujur Pamugas. Nahan bro, sama-sama nahan. Sudah mulai memasuki arena pertandingan tentunya sementara di mana kita lihat seluruh penonton dan seluruh pendengar yang mendatangkan selamat sore tentunya kepada peserta penting di OST di Ostar Tangerang Selatan yang sore ini sudah hadir berjabat tangan berdasarkan dua tim kesebelasan dan tentunya segera kita mengimbau kepada dua tim kesebelasan bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai pintas tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Di mana kita lihat para bola mania sedikit silamnya tentunya pandangan mata Bapak Soe Stepan Tentura dan juga kita lihat Bapak Lua Rahmat Ronde yang juga hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini berjabat tangan para pemain dua tim kesebelasan bersama empat wasit yang menjadi pengadil dalam pertandingan sore hari ini. Empat wasit dari Liga 1 yang menjadi pengadil di semifinal pertama tentunya setara kita harapkan tentunya tidak terjadi sandiwara dua tim kesebelasan menjelaskan pertandingan sore hari ini. Kita harapkan dua kesebelasan bisa memiliki etika bertanding, bisa menghargai apapun keputusan wasit yang terjadi dalam pertandingan di kesempatan selalu ini. Selamat datang kepada rekan-rekan media dari Koran Tangerang Express, orang ternama Kota Tangerang, berfoto bersama para pemain kesempatan PSD sebuah momen mereka abadikan dalam pertandingan di kesempatan selalu ini. Di sana Budi Pamugas akan seperti apa dua tim menjaga laga selalu ini Budi Pamugas. Ya, penuh selalu ini pembicaraan Pak Mura ini akan menarik pertandingan di kesempatan selalu ini yang mereka tekan final prematur memang terlalu dini di putaran semifinal pada kesempatan terakhir di materi para pemain Mega Bintang yang dipanggilkan oleh pasukan di tubuh kesebelasan soccer pertandingan di kesempatan terakhir ini yang tentunya membicara tabur ini bukan sebuah jaminan pasti untuk mudah keluar sebagai pemenang pada kesempatan terakhir ini tentunya tampaknya pasukan di tubuh PSP Pasir Ratu dan pertandingan mereka tampil percaya diri masih akan tampil nanti dulu tanpa beban dalam pertandingan di kesempatan terakhir terjadi pada kesempatan terakhir mereka turut didukung orang nomor satu dari Desa Garut tentunya Bapak Lura yang terhasil sana Esa tentunya pada kesempatan terakhir ini cukup luar biasa memberikan sebuah support tentunya bagaimana para pegawai tim kubu PSP diharapkan mampu pada kesempatan final ini bermain baik, mampu menciptakan peluang bahkan mampu mengimbangi gaya permainan dari tim kubu kesempatan dari Saumera yang lebih diunggulkan dalam pertandingan di kesempatan final ini. Pada final ini yang tamu lagi sebenarnya pasukan tim kubu PSP menjelma sebagai tim berbahaya menjadi batu sandungan perjalanan tim kubu kesempatan Saumera menjelma tamu. Terima kasih Bojo Pak Bojo, tidak ada nama Herman Jumapet, tidak ada nama Eloko Kulitan Gonzalez dalam pertandingan bersama tim Saumera. Bahkan akan menjadi persoalan bagi tim Saumera untuk menghadapi PSM Pasir Ratu. Kedatangan Titus Bonai bisa saja membawa hoki dalam pertandingan sore hari ini. Ya, betul sekali, tanpa Eloko Gonzalez, tanpa seorang pemain Herman Jumapet dalam pertandingan sore. Namun mereka menghadirkan seorang pemain Titus Bonai, berbicara tamunan pemain yang juga pernah bermain di Liga Thailand bersama Victor Sasano. Tentunya kali itu dan sementara pada kesempatan sore hari ini. Tentunya diturunkan oleh pasukan tim kubu kesebelasan dari Saumera tentunya diharapkan mampu menjadi tentunya menjadi striker yang mampu menciptakan gol dan pertandingan satu menjadi tamu. Terima kasih Bung Pamuka, cukup menarik ada Nusa dan juga produksi pengamatan ada pertandingan sore hari ini. Bung Pamuka, kita mendapatkan umpan lato-lato Bung Pamuka. 200 ribu rupiah Bung Pamuka dari Bapak